Makasih nih. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya dan Mas Silmi sedang membuat lampu emergensi dengan konsep yang sangat sederhana. Nanti Mas Silmi menjelaskan ya, Mas ya. Mas Silmi tahu kan cara kerjanya bagaimana? Tahu. Ya, oke. Nanti pelan-pelan kita jelaskan, oke? Ya, Mas Silmi. Ya. Coba jelasin cara kerja lampunya. Gimana? Lewat gambar itu aja ini. Lewat gambar ini nih. Cara kerjanya, pertama dari baterai, terus disambungkan ke modul charging. Dari baterainya itu sambungan ke step up dan sambungan ke lampu. Kenapa perlu step up? Karena baterainya hanya 3,7 volt sedangkan lampunya membutuhkan 22 volt. Gitu. Kemudian itu modul yang ini buat apa ini? Kalau baterainya habis, kita nggak perlu mengganti baterai. Tapi cukup dengan mencharger. Menggunakan apa chargernya? Charger micro USB. Oh, iya. Untuk charger HP. Oke. Coba lihat itu sudah jadi. Nah, coba dijelaskan di situ bagaimana, apa saja itu? Ini modul charging. Ini baterai dan ini step up. Mana step upnya? Nih. Itu ya, coba dimatikan dulu biar nggak silau. Nah, itu jelaskan coba itu step up-nya bagaimana, itu cara kerjanya. Itu ada puterannya apa itu? Ini puterannya untuk mengukur berapa tegangan yang diperlukan. Oh, untuk menentukan berapa voltnya. Tapi iya. Lampunya butuh berapa volt? 22 volt. 22 volt, kemudian di setting 22 volt ya. Iya. Oke, sekarang dicoba. Oke. Sekarang kita buktikan, Mas. Kita buktikan pakai alat ukur. Baterainya berapa volt, kemudian lampunya berapa volt. Oke. Bagaimana coba cara ngeceknya? Ini terus tegangan baterainya ditegang satu-satu enggak? Oh, biar kamu. Nah, biar kelihatan di video. Berapa itu? 3,1. Oh, udah hampir habis berarti ya baterainya. Tapi berapa outputnya, tegangan lampunya? Belum kena. 21,5. Oke. Kesimpulannya, step up berhasil menaikkan. Step up? Iya. Berarti step up-nya berhasil menaikkan tegangan dari 3,1 volt sampai 21,5. Menyatu lagi. Oke, teman-teman semua, jadi saya jelaskan kembali cara kerja sederhana dari lampu emergensi ini. Pertama, kuncinya itu ada di sini ya, di modul XL6009. Ini adalah modul step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Ini tegangan maksimal yang bisa dinaikkan itu sekitar 35 sampai 40 volt itu sepertinya masih mampu. Pastinya nanti teman-teman bisa lihat datasheet XL6009 ini. Inputnya itu kita kasih baterai 3,7 volt. Ini kan penuhnya lithium ion, penuhnya di 4,2 volt, habisnya di 2,8 volt. Nah, masuk ke sini, kemudian outputnya itu terhubung ke lampu, berapapun lampunya yang penting masih mampu di cover oleh step up ini. Misal lampu 30 volt, lampu 12 volt, lampu 20 volt. Nah, yang penting nanti tinggal di sini disetting, di sini trimmernya ini disetting agar outputnya sesuai dengan kebutuhan lampu. Kebetulan lampu yang kita punya itu lampu 22 volt, ini kita manfaatkan yang ada saja. Maka step up-nya, tahap pertamanya ini step up kita sambungkan ke baterai, kemudian kita setting trimmernya ini sampai volt out, tegangan out menunjukkan 22 volt, baru dihubungkan ke lampu. Nah, kenapa menggunakan step up? Kan bisa saja kita membelikan driver ya, driver LED. Itu tujuannya yang pertama, ini lebih murah. Kalau teman-teman beli di online, kemudian searching kata kuncinya driver LED, maka bisa jadi kena harga lebih mahal.
ini saya dapat paling harga sekitar 10 ribuan, 10 atau 12.000 lah. Teman-teman bisa menjumpainya di marketplace dengan berbagai macam variasi harga. Kemudian ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan. Misal ini sudah disetting 22 volt, maka output akan stabil di 22 volt meskipun baterai inputnya itu sudah turun dari 4,2 volt penuh turun sampai ke 2,8, itu outputnya masih tetap stabil di 22 volt. Artinya dari baterai penuh sampai baterai habis, lampu LED-nya outputnya nyalanya terangnya tetap sama. Kalau teman-teman menghendaki terangnya lebih redup karena berharap pengen lebih hemat, ya diturunkan ini, jangan 22 volt kasih, turunkan lagi dikit 21, 20 volt atau berapa. Pengen lebih terang lagi, ya tinggal ditingkatkan. Diputar ke kiri itu meningkat tegangannya, diputar ke kanan itu turun tegangannya. Cara settingnya seperti itu. Baik, itu penjelasan singkat dari saya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman membuat lampu emergensi. Covernya tinggal dirapikan saja. Untuk sistem ini sudah teruji cukup lama. Ini kami menggunakannya untuk ruang kerja, ini juga sudah 2 tahun lebih ini aman ini. Itu juga pakai sistemnya sama, step up semua. Dan ini inputnya kami seadanya. Kalau pas lagi ada adaptor 19 volt ya kita pakaikan 19 volt, pakai 12 volt pun aman, inputnya berapapun. Yang penting outputnya sudah diset sesuai dengan kebutuhan lampu, maka lampu tetap akan menyala dengan intensitas cahaya yang stabil. Itu dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman subscribe untuk support channel kami, ya, channel YouTube Dul Teknik.